بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد كمسلمين ينمليكنا على الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur ya sampai nanti tidur lagi. Semuanya dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan menggunakannya, dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dari itu kita harus memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku ya, Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin يضرب على مكان كل أقدة عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ ذكر فذكر الله إن حلت أقدة فإن توضأ إن حلت أقدة فإن صلى إن حلت أقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس Kaslan. Apabila salah seorang dari kalian tidur. Maka syaitan akan membuat ikatan. Ataupun belenggu pada tengkuk seseorang dari kalian. Sebanyak tiga ikatan. Ia menepuk masing-masing ikatan tersebut. Ya, sambil berkata malam masih panjang. Malam masih panjang. Teruslah tidur. Bila ia terbangun. Ya. Kemudian orang tersebut terbangun lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ketika bangun tidur maka terlepaslah satu ikatan darinya. Kemudian jika ia berwudu, ya maka terlepas lagi satu ikatan lagi. Dan jika ia mengerjakan salat, maka terlepaslah ikatan ketiga. Sehingga ia bangun pada pagi harinya dalam kondisi bersemangat dan bergairah jika tidak melakukan tiga hal tadi, maka pada pagi harinya ia akan merasa lesu dan malas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai ikatan di sini. Ada yang berpendapat ikatan di sini maknanya adalah hakiki ya. ataupun asli diikat seperti itu. Maksudnya adalah buhul-buhul sihir yang membelenggu seseorang dan menghalanginya dari qiyamul lail ataupun melaksanakan salat malam. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin fil uqad," yaitu dari kejahatan para wanita yang meniup buhul-buhul. Surah Al-Falaq ayat keempat. Maka kemudian ya atas pendapat ini, maka makna ikatan itu adalah perkataan yang diucapkan oleh syaitan yang pengaruhnya bisa melemahkan semangat orang yang tidur seperti halnya pengaruh pengaruh sihir. Ya, karena apabila seseorang terkena sihir, maka dia akan lemah ya ataupun dia akan malas melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya menurut pendapat yang lain boleh jadi yang dimaksud ikatan di dalam hadis ini adalah perbuatan seperti perbuatan para wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ya. Sedangkan menur menurut yang lainnya ikatan yang dimaksud adalah ikatan ataupun ketetapan hati dan rancangannya. Seolah-olah syaitan membisikkan dalam hatinya dan mengatakan kepada orang yang sedang tidur tersebut malam masih panjang maka tidurlah lagi sehingga ia pun menunda-nunda bangun malam ya, mungkin kita pernah merasakan terlintas di pikiran kita ketika kita bangun dari tidur ya terlintas pikiran seperti ini wah masih lama masih satu jam lagi masih dua jam lagi masih ada waktu 30 menit lagi masih ada waktu 15 menit lagi sampai kelewatan sholat sholat malam bahkan sampai lewat sholat sholat subuh. Sedangkan ya ulama lainnya berpendapat ikatan itu hanyalah kiasan dari upaya syaitan untuk melemahkan semangat ya dari semangat seseorang untuk melaksanakan melaksanakan sholat malam. Sedangkan Ibnu Hajar berkata, ya, lafaz yadribu yaitu memukul ataupun menepuk dengan tangannya pada simpul tersebut untuk lebih mengetatkan dan menguatkannya sambil mengucapkan perkataan-perkataan tersebut yaitu perkataan tadi ya malam masih panjang maka tidurlah tidurlah lagi ya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali ya, kesempatan kali ini yaitu adapun tujuan yang hendak didapat oleh syaitan. dari ini semua adalah menghalangi seorang hamba dari melaksanakan kiamulail lail dari melaksanakan sholat sholat malam karena sholat malam ini sangat sangat penting makanya ciri khas ya dari orang-orang soleh terdahulu adalah mereka senantiasa ataupun banyak melakukan sholat malam dan mereka jarang ataupun sedikit sekali mereka tidur di di malam hari dan ini adalah merupakan ciri khas ya orang-orang orang-orang soleh terdahulu. Makanya syaitan berusaha untuk menghalangi orang-orang ya agar tidak melaksanakan qiyamul kemudian dan membuatnya malas sehingga ia bisa menguasainya sepanjang hari. Ya, jadi selama satu kali 24 jam ataupun satu hari satu malam dia bisa menguasai menguasai manusia tersebut. Ini adalah termasuk tipu daya licik yang dilancarkan oleh syaitan kepada manusia. Lantas, bagaimana cara untuk melenyapkan tipu daya ini? Maka penulis ya, buku Seluk Belu Alam Jin dan Syaitan memberikan cara ya, agar bisa melenyapkan ataupun agar bisa melepaskan ikatan-ikatan ataupun buhul-buhul yang telah diikat oleh oleh jin tersebut oleh oleh setan tersebut yang pertama adalah berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur. Berdasarkan hadis dalam Sahihain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada Al Barra bin Azib, ya, kemudian dia mengatakan Ida ataita mabjaaka fatawadu wudhu jika kamu mendatangi tempat pembaringanmu ataupun jika kamu hendak tidur, maka berwuduklah. Wuduknya bagaimana? Sebagaimana berwuduk untuk mengerjakan sholat. Jadi wuduknya itu sama seperti bagaimana ketika kita akan mengerjakan mengerjakan sholat. Ya, tidak ada wuduk-wuduk khusus, tata cara khusus karena ini wuduknya mau untuk tidur, jadi mukanya nggak diusap, Nah ada seperti itu sama seperti kita akan ketika kita akan melaksanakan melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ya yang kedua adalah mengerjakan sholat sunnah witir sebelum sebelum tidur. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tips yang kedua adalah mengerjakan sholat sunnah witir sebelum, sebelum tidur. Ini jika kita memang mungkin tidak bisa bangun jadi ya, di sepertiga malam terakhir. Maka kita bisa mengerjakan sholat witir ya, di awal sepertiga malam. Sepertiga malam yang yang pertama ataupun sebelum sebelum tidur. Maka ini di, diperbolehkan ya. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, "Ma asbaha ala witarin, illa asbaha ala jarirun qadra Tidaklah seorang hmm, menyongsong pagi harinya tanpa mengerjakan salat witir di malam harinya melainkan di atas kepalanya terdapat tali kekang sepanjang 70 hasta. Dan ini ada penjelasan dari Al-Hafiz ya. <tuh> ya berkata adapun jika Anda bangun sebelum fajar lantas mengerjakan salat witir, maka hal itu sangat baik. Yang dimaksud dengan jarir ataupun tali kekang yaitu tali untuk mengendalikan onta. Ya seakan-akan setan memegang kendalinya sehingga ia bisa mengarahkannya kemanapun dia dia suka. Jadi ketika seseorang tidak mengerjakan sholat witir pada malam harinya di awal waktu ataupun di akhir sepertiga malam akhir, ya maka hati seseorang tersebut sangat mudah dikendalikan oleh oleh setan. Ini adalah termasuk ya salah satu faidah ataupun manfaat fadilah dari keutamaan solat solat witir. Kemudian yang ketiga, yaitu menggabungkan kedua telapak tangan anda dan membacakan al muawizat padanya. Jadi kita gabungkan kedua tangan kita seperti ini, ya. Kemudian sambil kita bacakan al muawizat, yaitu perlindungan. Ya bisa dari surah al ikhlas ya kalau mau itu ini ya dua ini ya surah al falak dan surah surah an nas ya akan tapi biasa nabi saw ya melakukannya dengan ditambahi dimulai dari surah al ikhlas kemudian surah al falak dan kemudian surah an nas jadi tiga tiga surah ini ya kita baca setelah selesai kita baca maka kemudian kita tiupkan pada Kedua telapak tangan kita tadi yang sudah kita gabungkan. Kita tiup ya. Setelah itu bisa kita usapkan pada bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Ya, mulai bisa mungkin dimulai dari muka terlebih dahulu ya baru diusap eh telak, tangan kita ya dari atas, tak usap semuanya, baru kemudian kepala ya baru kemudian ya punggung kita belakang ya kemudian depan kemudian ke arah ke arah kaki pokoknya bagian mana saja yang bisa dijangkau oleh tangan kita untuk mengusapnya tersebut ya di sini dianjurkan dimulai dari bagian kepala ya hal ini sebagaimana yang disebutkan ya dalam ya kitab Imam Al Bukhari ya dalam kitab Sahih Al Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat adalah membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini adalah sebelum ya, sebelum tidur. Jadi kita bacanya ini adalah sebelum sebelum tidur. Ya. Ini berdasarkan hadis yang tercantum dalam as sohihain dari hadis Abu Mas'ud al ansari radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya al ayatani min akhir suratil baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam harinya, ya maka itu sudah mencukupinya ya hadis ini diriwayatkan oleh al imam al bukhari dan imam muslim itu dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mirbihi wal mu'minun ya kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir sampai sampai akhir ayat <coughs> ya ada yang berpendapat ungkapan hadis telah mencukupinya maksudnya adalah ya <coughs> telah mencukupinya dari mengerjakan qiyamul lail. Ini berarti ada yang mengatakan juga maknanya adalah sudah mencukupi, sudah cukup untuk menghindarkan diri dari gangguan dari gangguan syaitan. Jadi seseorang yang memiliki gangguan syaitan ataupun yang dia ingin dilindungi dari gangguan syaitan, ya maka dia membaca surah ini ataupun ayat dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini sudah sudah cukup baginya untuk melindungi dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat diselamatkan dari berbagai bencana. Ya. dan bisa juga ya bisa jadi semua pendapat tersebut adalah benar ya ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Imam Al Imam An-Nawawi ya dalam kitab Syarhu Syarhul Muslim ya An-Nawawi. Kemudian Ibnu Qayyim berkata pendapat yang benar yaitu cukup untuk menyelamatkannya dari kejahatan apa saja yang mengganggunya. Ya, cukup yang dimaksud dalam hadis tadi ya kafatahu, maka itu sudah mencukupinya. Yang dimaksud adalah ya cukup untuk ...menyelamatkannya ataupun melindunginya dari kejahatan apa saja yang akan mengganggunya, baik dia dari gangguan sihir ataupun dari gangguan syaitan. ya, dari gangguan ain, ya, ataupun dari gangguan hasad sese seseorang dengan membaca dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah. Kemudian, ya saya penulis di sini, Syekh Wahid Abdussalam Salam Bali mengatakan, adakah gangguan yang dialami oleh manusia yang lebih besar daripada dikuasai oleh syaitan? Ini adalah merupakan gangguannya. gangguan yang gangguan syaitan adalah merupakan gangguan yang paling yang paling besar karena tidak ada lagi ya makhluk yang mengganggu manusia kecuali kecuali syaitan. Syaitan ini kerjaannya adalah mengganggu manusia menggoda manusia itulah kerjaan dari kerjaan dari seton ya maka dari itu ya penulis ya Syekh Wahid Abdul Salam mengatakan adakah gangguan yang dialami oleh manusia yang lebih besar ya, daripada dikuasai oleh oleh seton maka itulah terselamatkan dari gangguan syaiton ini tentunya lebih layak tercakup dalam makna hadis tadi. Jadi dilindungi dari gangguan-gangguan setan, diselamatkan dari gangguan-gangguan setan. Ya ini adalah lebih lebih tepat lagi untuk hadis yang disebutkan tadi yaitu al ayatani min akhir suratil baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah al-baqarah pada malam harinya maka itu sudah sudah mencukupinya. Jadi sudah cukup dia dengan membaca dua ayat tadi agar dia diselamatkan dari gangguan-gangguan setan. Karena gangguan setan ini adalah merupakan gangguan yang gangguan yang terbesar. Ya, karena setan nantinya akan membuat ketika dia sudah bisa menguasai tubuh manusia, setan akan menjerumuskan manusia tersebut agar melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. min Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Kemudian yang kelima adalah membaca salah satu surah Al-Qur'an. Ya bisa kita pilih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad عن الترمذي دار شداد بن أوس رضي الله عنه ستر مرفوع ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب Tidaklah seorang muslim mengambil ataupun hendak tidur, ya. Lalu dia membaca salah satu surah saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, melainkan Allah akan mengutus seorang malaikat yang akan menjaganya dari apa saja yang mengganggunya hingga ia bangun dari dari tidurnya. Jadi sini adalah anjuran agar kita membaca satu surah saja dari Al-Quran ketika kita hendak hendak tidur, ya bisa kita baca surah Al-Muluk yang agak panjang ataupun bisa kita baca surah Al-Jin, ya yang penting tidak kita khususkan. Ya, kalau kita sudah mengkhususkan, berarti kita butuh dalil lagi untuk hal ini ataupun bisa juga kita membaca surah as sofat misalnya ataupun bisa juga kita baca surah Al-Bayyinah ataupun bisa juga kita baca surah Al-Kafirun jadi tidak terlalu panjang bisa surah apa saja ya. Ini adalah sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan diutus malaikat untuk untuk menjaga diri kita ketika kita tidur dari segala gangguan apapun dari gangguan sihir ataupun dari gangguan setan dari gangguan jin sampai dia terbangun di pagi di pagi harinya ataupun sebelum sebelum azan subuh dia akan dimudahkan untuk untuk bangun karena dia sudah ada tekad di dalam di dalam dirinya Kemudian yang keenam adalah membaca ayat kursi dengan merenungkan maknanya. Ayat ini akan menjagamu dari syaitan sampai pagi hari. Dan ini ya berkaitan dengan hari ini itu tertera dalam kitab Sahih Al Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu serta dalam Sunan at tirmidzi dari hadis Abu Ayyub dan Ibnu Hibban dari hadis Ubay bin Kaab. Jadi kita membaca ayat kursi sebelum kita sebelum kita tidur. Ya. Jadi urutannya kita ulang lagi yang pertama adalah berwudu, kemudian yang kedua mengerjakan salat sunah witir, bisa satu, bisa tiga, bisa tujuh ya, ataupun bisa juga lima. ya terserah mana yang kita rasa, mana yang kita rasa mudah. Kemudian yang ketiga membaca <tik> tiga kol Ya, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian ya, membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya membaca satu surah dari Al-Qur'an. Ya, dan tujuannya adalah agar kita dilindungi dari gangguan dari gangguan syaitan. Maka jangan biasakan ketika kita hendak tidur kita malah baca e, Facebook ya malah baca WhatsApp. Ini nanti malah kita yang akan susah susah tidur. Apalagi ketika kita ada masalah. Maka kita tidak usah lagi ketika hendak tidur ya jauhkan diri kita dari HP kita. Sudah waktunya tidur ya sudah tidur. Jangan lagi diganggu dengan alat-alat elektronik yang kita yang kita miliki handphone ataupun suara-suara yang suara-suara yang lainnya. Kemudian karena membaca ayat kursi. Kadang kita merasa nggak bisa, nggak sempat ataupun payah tidur dan lain sebagainya sehingga dia melihat melihat HP. Jangan, tapi kita perbanyak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an ketika kita hendak hendak tidur. Ya, sekitar 5 atau 10 menit ini sudah mencukupi bagi baginya Satu. kemudian yang ketujuh adalah bertasbih ya atau mengucapkan kalimat subhanallah 33 kali membaca tahmid 33 kali dan mengucapkan takbir 34 kali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya. Kemudian setelah kita membaca ayat kursi maka kemudian kita membaca bertasbih yaitu mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali ya. kemudian juga ya membaca tahmid yaitu mengucapkan alhamdulillah 33 kali kemudian juga ya bertakbir mengucapkan kalimat Allahu akbar ya sebanyak 34 kali Ya, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari hadis sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita baca ya subhanallah 33 kali. Kemudian kita baca juga alhamdulillah 33 kali. Kemudian kita baca Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Jadi lengkap genap Ya, menjadi menjadi 100 Ini adalah ketika kita sebelum sebelum tidur. Tapi kalau nanti zikir setelah sholat itu berbeda lagi. Ya bukan dengan menggunakan hadis ini, tapi ada di hadis khusus ketika ketika sholat zikir setelah setelah sholat. Jadi, jadi dia berbeda-beda ada tempatnya masing-masing. Ya kemudian yang kedelapan meletakkan tangan kanan anda di bawah pipi kanan jadi mereng terlebih dahulu ya dengan posisi menghadap ke samping kanan jadi kita mereng tidurnya ya kita mereng ke sebelah kanan sambil kita letakkan tangan kita di dekat di pipi kita tangan kita kita timpah ya walaupun sebentar saja yang penting kita mengamalkan sunnah Nabi saw ini kemudian mengucapkan ya bisa mengucapkan doa yang pendek ya ataupun juga bisa mengucapkan doa yang doa yang panjang bisa mengucapkan bismika Allahumma ya amutu wa ahya ya ataupun dengan doa yang panjang bisa juga ini doa ini sangat luar biasa sekali yaitu bismika rabbi wa da'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakash Luar biasa ya doanya. Yang artinya hmm. dengan namamu ya Rabbi, aku letakkan lambungku. Dan dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku, ya, maka rahmatilah ia. Karena ada orang tidur kadang dia langsung lewat. Ya, langsung meninggal dunia. Jika engkau melemaskan, melepaskannya, maka jagalah ia dengan penjagaan yang engkau berikan kepada para hamba-hambamu yang soleh. Ya doa ini sangat luar biasa. Ya di sini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam dan Imam Muslim. Ya ataupun doa yang lainnya. Ya ataupun kemudian juga mengucapkan Bismillahi wa jambi, Allahumma 'uzfir li wa aksi syaitani wa fukka dengan nama Allah aku letakkan lambung ataupun pinggangku ya Allah ampunilah dosa-dosaku keluarkanlah syaitan yang ada pada diriku bebaskanlah aku dari bebanku dan tempatkanlah aku pada majelis ataupun kedudukan yang kedudukan yang tertinggi intinya doa yang sangat luar biasa sekali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada kepada kita. Belum hafal belum hafal nggak apa-apa. Ya sebelum tidur kita lihat dulu catatan. Ya, selama 30 hari saja kita baca itu terus menerus. Ya, insya Allah dia akan hafal doa doa ini karena doa ini panjang. Jadi kalau panjang harus sering sering diulang-ulang. Sama seperti surah Al-Fatihah. Ya, mungkin kita tidak pernah menghafal khusus ya surah Al-Fatihah ini. Tapi karena sering kita dengar dan sering kita baca, maka itu akan memudahkan untuk untuk menghafalnya. Nah. Kemudian yang ke-10, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai tertidur. Ya, berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu يا النبي صلى الله عليه وسلم تلبر "إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدر ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك، اختم بخير، ويقول الشيطان، اختم بشر، فإن ذكر الله حتى يغلبه، يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يقلأه، أي يحرسه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الحمد لله الذي يسمك يسمك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ما امسكهما من ahadin min ba'di alhamdulillahi alladzi yumsiku as-sama' an taqa'a 'alal ardi illa bi iznihi tara dal syaitana wa zalla yakla'uhu ya insyaallah ya bila salah seorang dari kalian hendak tidur ataupun ketika kita akan tidur maka malaikat dan syaitan akan bergegas menghampirinya mereka akan berebutan untuk mendekati, mendekati kita. Ya. Kemudian apa? Malaikat pun berkata, ya, akhirilah harimu dengan kebaikan. Ya, Jadi, akhirilah harimu dengan ke dengan kebaikan. Tutuplah dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu dengan melaksanakan adab-adab sebelum tidur yang tadi sudah kita sudah kita sebutkan tadi. Ya. Sedangkan setan akan berkata akhirilah harimu dengan ke keburukan dengan kejelekan-kejelekan ya dengan mengingat ya perbuatan buruk ya kita kepada orang lain ya, ataupun juga pokoknya kita mengungkit-ungkit ya perbuatan baik yang pernah kita lakukan kepada orang lain dan lain dan lain sebagainya yang intinya adalah kita melakukan keburukan sebelum kita sebelum kita tidur ya, dengan berbagai pikiran-pikiran yang kotor ataupun pikiran-pikiran yang jorok dan lain dan lain sebagainya ini adalah merupakan bisikan dari bisikan dari setan ya. kemudian apa jika dia berzikir kepada Allah sampai tertidur maka malaikat mengusir setan dan akan terus menjaganya sampai pagi hari. Nah, kemudian, ya, apabila dia terbangun, ya, ataupun apabila dia terjaga, maka malaikat dan syaitan akan kembali bergegas menghampiri kita. Untuk malaikat, dia akan berkata, "Bukalah harimu dengan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan membaca doa ketika bangun tidur." Bukan dengan diawali dengan perbuatan-perbuatan buruk, ya. dengan marah, dengan emosi ketika bangun, maka tidak seperti itu. Ya, sedangkan Setan ya. akan berkata, bukalah harimu dengan keburukan-keburukan, mulailah harimu dengan keburukan-keburukan yang tadi kita sudah sebutkan dengan emosi karena mungkin masih nyenyak-nyenyaknya tidur, rupanya sudah. Dibangun sehingga kita bangun sudah sambil sambil emosi maka ini tidak tidak diperbolehkan. Jika ia mengucapkan ya doa yang tadi yang sangat panjang ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan diriku setelah kematiannya dan tidak mematikannya dalam tidurnya segala puji bagi Allah yang menahan manusia yang telah ditetapkan kematian atasnya. Dan melepaskan yang lainnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Segala puji bagi Allah yang telah menahan seluruh, seluruh langit dan bumi, sehingga keduanya tidak bergeser. Sekiranya keduanya bergeser, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya setelahnya. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit, sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka apa faidah dan mengucapkan doa ini maka malaikat akan mengusir syaitan tersebut dan akan terus menjaganya hingga malam hari nanti ya ketika terbangun ya yang kita membaca doa tadi maka syait, uh, syait, apa malaikat akan menjaga kita dari pagi hari dari mulai terbangun tersebut sampai malam sampai malam hari ketika kita hendak hendak tidur. Kalau kita ketika tidur kemudian kita melaksanakan adab-adab ataupun membaca doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka malaikat akan menjaga kita dari malam hari sampai sampai pagi hari. Ya. Hadis ini diriwayatkan ataupun disohihan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati kesohihannya oleh Al-Imam Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ya, melepaskan ya ikatan-ikatan ataupun cara melepaskan ikatan-ikatan yang dibuat oleh syaitan ketika kita tidur. Ya, jadi ketika kita hendak tidur kita lakukan adab-adab sebelum tidur ketika kita bangun tidur kita juga melaksanakan adab-adab setelah setelah bangun tidur ya. kemudian jika seorang tidur sampai pagi hari tanpa berkiamul lail ya maka setan semakin menguasainya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata ada seseorang yang diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia tidur semalaman sampai pagi. Lalu beliau bersabda, Zakarujulun balas fi atau, fi -udunihi. Itu adalah orang yang kedua atau sebelah telinganya dikencingi oleh oleh syaitan. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan para ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan dikencingi oleh setan telinganya apakah memang maknanya hakiki betul-betul ya telinga orang tersebut dikencingi oleh setan ataukah memang hanya makna makna kiasan. Al-Hafiz ya Ibnu Hajar di sini yang dimaksud adalah berkata para ulama berbeda pendapat perihal kencingnya setan tersebut. Satu. Ya, ada yang berkata setan benar-benar mengencingi telinganya. Ya, sedangkan alimam al qurtubi dan lainnya menyebutkan, tak ada yang menghalangi kemungkinan demikian. Ya, jadi, nanti insya Allah berkaitan dengan hal ini, ya akan kita lanjutkan pembahasan ini pada episode-episode selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan sholat malam di sepertiga malam akhir. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته